Halo saudara-saudaraku, teman-teman satu hobi di mana pun berada, kita berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apu Sangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau berkreasi lagi ya di bonsai kelapa saya ini. Ini jenis bonsai kelapanya kelapa sayur ya, jenis kelapa sayur coklat ya. Ini rencananya saya mau berkreasi lagi buat pesawat ya. Ini seperti yang ada gambar di atas ini ya. Nah, jadi saya mau bikin helikopter ya. Ya mudah-mudahan hasilnya sama dan juga mudah-mudahan hasilnya bagus juga ya. Dan juga ini mudah-mudahan bisa menginspirasikan untuk para-para pemula ya, supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya dan juga mencari bahan bonsai kelapanya juga ya. Dan juga yang mudah-mudahan adanya video ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, satu hobi. Sebelum melangkah ke tutorialnya, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan juga urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Ya, terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saudara-saudaraku, teman-temanku satu hobi. Saya mau berkarya di bonsai kelapa saya ya. Oke, ikuti terus videonya. Oke, saudara-saudaraku, teman-temanku satu hobi di malam berada, saya mau berkarya di bonsai kelapa ini ya. Oke, ikuti terus ya videonya dan juga tonton sampai habis ya, jangan skip-skip ya. Oke, saya mulai berkarya. Pertama saya ukir dulu ya. Ini saya mau ukir bentuk jendela, kaca, apa ya. Dan juga untuk langkah-langkah seterusnya, pokoknya ikuti terus videonya ya, jangan sampai di skip-skip. Ini saya ukir buat apa jendela-jendelanya dulu ya, supaya ini supaya oke ininya, baru ntar bikin baling-balingnya. Nah, ini saya mau ukir ini dulu, bikin jendela dan kaca-kacanya ini ya. Oke, sekarang saya mau pasang baling-balingnya ya. Ini untuk pengukiran ya, udah selesai. Nah, saya akan pasang baling-balingnya ya. Saya mau bikin dudukan baling-balingnya dulu. Saya mau bikin apa kaki ininya ya, apa namanya itu, buat kalau di motor standarnya ya, tapi ini apa kalau di pesawat saya juga masih belum paham apa nih ya. Soalnya saya bikin sanggahan ininya bawahnya ya.
Buat sandarannya ini udah terpasang ya. Sekarang saya mau pasang ekornya nih ya. Nah, ini ekornya saya pasang dulu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah bagus. Ini ekornya udah selesai ya. Nah, ini tinggal pengecatan ya. Nah, ikuti terus videonya ya sampai habis. Saya di subscribe. Oke. Oke, sudah bagus. Ini semuanya udah selesai pemasangannya. Tinggal saya pengecatan ya. Oke, ikutin terus videonya. Sekarang cat silvernya ya, ini warna hitam udah selesai ya, ini warna silver ya untuk jendela-jendelanya. Oke, kita terus videonya. Ini baru ini kasih warna silver ya. Oke. Pengecatan nanti selesai ya. Nah, selesai. Jadi kalau kita berkarya di sebuah musik apa ini benar-benar mengasihkan ya. Mengasihkannya kita terinspirasi untuk kejenuhan-kejenuhan apa pikiran atau kurang rileks atau enak, jadi kita bisa ada kegiatan di bonsai kelapa ini ya. Oke, saudaraku, teman-temanku, satu hobi di mana pun berada, inilah hasilnya ya. Ini mudah-mudahan sama ya apa yang ada di gambar tadi ya. Ya, ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasikan untuk para pemula ya, supaya lebih giat lagi membuat bonsai kelapanya dan juga lebih giat lagi untuk mencari bahan bonsai kelapanya ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.